Ya, makanya jangan lama-lama kalau jadi. Canda. Terus aku sampai mikir. Mah. Enggak, aku yang jauh cici yang. Terus aku sampai mikir apa yang bikin sampai kayak gitu ya? Kan ketawa aku semalam yang terbahak-bahak itu kan, itulah. Lek ketawa terlalu keras itu semuanya dulu. Lain. Kok diangetin? Kok diangetin? Kan aku udah biasa ngangetin dulu. Kamu kira sayur apa dia? Kamu kira apa yang diangetin mobilnya? Oke, jadi hari ini tuh aku bakalan belanja. Udah lama gak belanja rumah karena beberapa stok udah habis. Jadi mau belanja dulu guys. Ah, karena beberapa stok makanan udah pada habis, alhasil kita harus belanja. Nah, nanti aku nyoba lensa baru guys. Jadi ini kan lensa yang aku punya nih di rumah ini, lumayan jelek lensanya, tidak berbanding lurus sama kameranya. Alhasil aku dikasih minjem oleh Sriwijaya Kamera, dikasih minjem lensa buat ngevlog sehari gitu. Ya udah, alhasil sekarang aku ngambil lensanya dulu, kita lihat perbedaannya guys ya. Sampai ketemu di Sriwijaya Kamera aja. Let's go. Ini testing lensa setelah dikasih tuh di Sriwijaya. Wah, lumayan gede juga ya. Wah, capek juga nih tangan nih. Mending Puspa nyuruh orang megangin. Hah? Mending Puspa nyuruh orang megangin. Ini gila, berat banget. Kamu, coba kamu kalau di samping ya. Tuh, lihat. Kamu gepeng buat. Kamu gepeng buat di samping tuh. Tapi blurnya enak banget ya. F berapa sih ini? 1.8 loh. Gua gila bokehnya yang. Iya. Ini OLED ya. Iya bagus. Enak ya. Sebenarnya ya distorsi muka jadi gede-gede gitu. Orang ya ada yang suka deh, enggak? Ada yang iya benar sih. Wah. Hujan deras nih di Bali. Kita lanjut belanja ya. Oke, akhirnya kita sampai di tempat belanjaan. Ini kita udah lama banget nggak belanja lagi. Nggak ya belanja kan? Berdua maksudnya? Iya, nggak belanja berdua. Baju kita kapelan. Oh, kita jodoh. Ini belanja apa dulu nih? Bebas deh kamu deh. Buah yang? Aku lagi tahap pemulihan, jadi harus banyak-banyak makan buah. Emang buah apa? Mau pisang. Boleh. Mau beli pisang, mau beli pepaya. Ayo, nah. Ini bang dulu. Pepaya. Oh iya, mana pepaya? Lihat guys. Kalian pasti belum tahu jidatnya Puspa nih. Saya nih punya. Aku tempelin tato. Siapa pepaya yang matang mana, Kak? Itu kok satu? Bobo mana? Iya, berapa? Oh iya, udah. Siapa punya ulah masukin bisa ke kulkas sayang pasti. Lah, kenapa? Mana ya? Mana, Jek? Banyak. Lah, enak makan pisang dingin. Iya, Kak. Mikir es, jus. Yang utuh aja, Kak. Lah, biar nggak ke rebut muring. Mana? Kayaknya lupa bisa punya pisang. Mana jadi banyak dia, warnanya coklat. Kamu nggak suka alpukat, yang? Enggak. Hah? Enggak. Paling nggak suka alpukat? Enggak. Duh. Cara memilih alpukat, ini dipijet-pijet dulu. Kalau yang matang biasanya lembek. Aku mau alpukat, yang. Kamu mau apa? Manggis. Manggis. Saya coba pilih alpukatnya yang mana. Bentar aku milih. Udah beli apa aja nih? Manggis. Ini kayaknya alpukat mentega deh. Masa, ini alpukat mentega. Oh. Itu kamu beli manggis juga. Mana manggisnya? Nah, aku beli alpukat. Sekarang timang dulu guys. Timang dulu. Nah, ini adalah. Aku ini ada cappuccino nih. Ini snack kesukaan aku nih. Itu satu ya? Ini. Ya. Satu cukup. Boleh, dua. Kayaknya suka banget nih. Ini isian pandan kayak gini aku suka banget nih guys. Isian pandan. Nah ini, suka banget aku. Biasanya kalau kita belanja dulu tuh kan, kita belanja khusus untuk bahan-bahan masakan gitu loh. Tapi kalau sekarang ini, nggak tahu kenapa, kayak kita pengen belanja ke hal-hal yang bener-bener bikin seger. Seger. Bikin segar. Kayak buah-buahan kita banyakin, nanti kita beli daging-daging juga. Kimchi. Karena kan aku punya tempat barbekyuan di rumah gitu kan. Jadi aku pengen barbekyuan sambil barbekyuan di rumah. Oh iya, lagi. Beli daging-dagingnya. Ini adalah telur yang terpenting. Telur ayam kampung. Ini aku beli dua aja deh. Telur ayam kampung nih. Aduh. Oh, ini daging-daging ini segar-segar banget di sini. Ini daging yang enggak halal nih.
ini daging babi. Gimana ini? Ini enak banget nih. Yang kecilnya ini. Yang slice-slice kayak gini aja ya biar bisa dimasak. Mana? Ambil yang aroma. Ini satu. Oh iya, lagi lah. Lagi, yang ini nyoba boleh. Ini rasanya. Okay. Ya, itu deh. Ini ya. Coba, itu deh. Kita coba rasanya enak mana ya? Ada tahunya Puspa. Tahu Yungsu. Emang ini tahu sering kamu buat ya? Iya, enak. Bisa cemil tahu. Enak tahu ini, tahu kuning. Hahaha, ini minuman kesukaan aku nih. Mana ambil? Cukup dua. Bentar, tanganku cuma bisa dua. Lagi? Berapa? Enam aja. Cukup, segitu. Enam aja. Itu adalah minuman kesukaanku. Ini habis grade-nya ya. Ayo. Poki-poki, ah, gila, belanjaan kita udah sebanyak ini ternyata dari tadi guys, tuh belanjaan kita sudah sebanyak ini dari tadi dan ini masih pilih-pilih lagi nih, kira-kira bakalan setumpuk nggak kira-kira nih guys, apa nih, ini stop di keluar biasanya, ini kita save di kulkas biasanya, sama beng-beng yang kayak gitu tuh di kulkas banyak banget dan sekarang sudah habis, ini enak banget nih sumpah, nut beng-beng nih enak banget guys. Bola-bola, aku tuh nyari bola-bola. Nyam-nyam kah? Iya. Akhirnya kelar juga kita belanja. Kita lagi ingat-ingat apa yang kurang ya? Hah? Apa yang belum ya? Sudah sih, basah. Kering kan nanti saya yang beli, susunya anak kan saya yang beli. Iya. Beras nggak usah, beras habis sih, nggak usah ya. Kan jarang makan kan kita. Terus pelan-pelan udah beli dua cukup sih. Udah semua. Iya. Segini belanjanya banyak banget. Terus. Ini udah. Lebih banyak kita sekarang atau yang dulu? Kita yang dulu lah. Itu kan dua keranjang. Cuma nggak tahu ya ini. Kenapa kalau kita setiap belanja selalu banyak? Karena kita jarang pergi yang. Kalau dulu kemarin kita di Intimart kan kita belanjanya dikit-dikit karena setiap hari karena beberapa hari sekali kan deket. Kalau sekarang kan karena kita bulanan. Gimana nih? Jidat mulu. Salon pas. Oh iya salon pas. Gak ada. Masa gak ada salon pas? Ada. Itu paling bawah. Gila, kamera ini bagus banget ya. Kenapa? Bagus banget kameranya ya. Kenapa emang? Kenapa Puspa kelihatan kurus ya di sini ya? Atau emang karena Puspa emang beneran kurus? Kayak yang kayak Fuji sama Torik. Begini sih. Tapi kamera ini emang lensa ini bikin kurus ya? Iya kah? Kalau di tengah tuh kan makin ceper gitu, karena kalau samping agak melebar, makanya ke tengah tuh agak lebih kurus tuh. Cuaca di Denpasar hujan-hujan gini guys, hujan aja terus. Nah, akhirnya selesai juga belanja hari ini. Gila, ini lensa sadis banget nih kalau mode malam nih. Tinggal ngambil belanjaannya aja di sana. Bentar ke mobil-mobil dulu biar nggak ribet.
soalnya agak berat juga bawaannya guys. Bentar. Oh, oh perutku sakit. Duh. Oh, dibawa sini ya? Oke. Okay. Nggak apa-apa, di sini aja. Makan saya banyak kok. Ayo. Bisa kan? Santai. Ah, sudah. Ini berapa apa? Segini aja, Bang. Aman. Oh, supaya ini. Supaya kan? Oke. Okay. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Udah? Ya. Gila, ini bagus banget di sini kamu. Apa? Kamu aman ini. Oke, ini.